48 tahun Mega Suara di udara. Cinta Bogor selamanya. Wah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu dari pagi nih. Ih, bukan lagi. Kita tunggu-tunggu tuh dari tengah malam kemarin, ya kan? Lama amat itu tengah malam. Sengaja banget tunggu. Beda kalau orang bang yang datang tuh, Bu. Iya, benar ya. Wangi banget tuh, kayak kuburan baru. Itu malu. Kita sapa dulu, ada ini mah kayaknya masih pada muda-muda semua ya. Iyalah. Sama lu aja tuan lu kayaknya. Enggak dong. Kita masih umuran banget ya. Ada Mbak Cynthia Roselinda. Bener ya? Iya, bener. Nah, iya. Pasti ibunya suka nonton telenovela ya zaman. Rosalinda itu Rosalinda. Ini Roselinda. Iya, Mbak Cynthia ini adalah Officer Wholesale Funding and Transaction. Iya. Coba Erli dijelasin pekerjaannya, Mbak. Kenapa jadi gue yang Cynthia dijelasin ya? Pesannya kayak ininya ya. Sama ada Beli berarti manggilnya ya? Iya. Beli. Iya. Tapi enggak, tetap kita manggilnya Mas. Enggak Beli. Enggak. Dia dong. Namanya Made, Bu. Iya, tahu. Ada Imade Ardika ya. Transaction Banking Retail Officer. Selamat okay. pagi Mas Made. Selamat pagi sahabat Mega Suara. Nah, Mbak Cynthia? Ya? Suaranya dong. Mbak. Nah. Kayaknya bentar-bentar iya. kayak tegang banget gitu ya. Enggak usah tegang, Mbak. Iya, benar. Iya. Anggap kita ini nasabah prioritas, Mbak. Nah, ya. Tegang lagi. Ya, oh, tegang lagi ya? Gitu ya. Ya, kalau misalnya masuk langsung disuruh ke ruangan yang dingin. Iya, beda ya. Iya, 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 kan? Iya. Pagi hari ini kita ngobrolin soal yang pertama adalah layanan Kopra dan nanti ada Livin by Mandiri. Nah, itu dia ya. Luar biasa sekali ya. Banyak yang akan kita obrolin di pagi hari ini ya. Betul. 48 tahun Mega Suara di udara. Tuh, pertama nih, Kopra by Mandiri nih. Ini siapa nih yang bisa ngejelasin dulu nih? Apa sih sebenarnya? Nah, Mbak Cynthia berarti nih. Oke, jadi portal Kopra by Mandiri ini adalah single access portal kelayanan Mandiri Cash Management 2, Mandiri Financial Supply Chain Management atau SCM, Mandiri Global Trade atau MGT, Mandiri EFX, Mandiri Smart Account atau MSA, dan Mandiri Online Custody. Jadi ada 6 portal untuk nasabah perusahaan kita yang digabung jadi satu di suatu website yang bernama Kopra by Mandiri. Jadi ada websitenya ini Mbak Nia? Yap, benar. Bentuknya website ya. Bentuknya website. Coba ya sambil kita buka ya. Sambil dilihat-lihat ya. Tapi kalau misalnya yang bisa mengakses Kopra by Mandiri ini siapa? Siapa aja bisa atau hanya orang-orang tertentu atau gimana? Jadi segmennya untuk Kopra by Mandiri ini emang khusus untuk nasabah-nasabah segmen wholesale kita atau perusahaan-perusahaan yang berbank di Bank Mandiri gitu. Oke, jadi memang buat corporate gitu ya? Yes, buat perusahaan. Oke, ini kita lagi coba buka juga. Nah, website-nya seperti ini nih, Kopra by Mandiri. Oke, cara mengaksesnya gimana nih Mbak? Cara aksesnya, jadi tinggal buka aja kopra.bankmandiri.co.id. Terus yang untuk bisa login itu adalah nasabah-nasabah existing kita yang sudah punya layanan MCM2. Thank you.
menggunakan fitur kayak gini? Untuk apa rata-rata sudah? Rata-rata untuk segmen wholesale kita, corporate, rata-rata kita sudah emang membekali namanya Mandiri Cash Management. Di sana udah cukup lengkap untuk semua transaksi yang dibutuhkan oleh corporate. Makanya ditambah Kopra ini supaya nasabah dapat exposure nih, ada produk-produk lagi selain MCM ini yang ada di Bank Mandiri yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi buat Sobat Mega Suara mungkin yang punya company, punya perusahaan gitu ya, yang udah bolak-balik ke kantor cabang, semuanya bisa diakses di kopra.bankmandiri.co.id gitu Mbak ya. Sip, nanti kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi yang Kopra ini kan kayaknya buat corporate. Nanti kita bahas buat yang personal ya. Dari Livin by Mandiri. Saya juga udah pakai nih, Mbak. Lu yang, nasabah banget. Yang paling baru kan kuning warnanya. Tapi lu prioritas gak nasabahnya? Belum. Akan dong. Akan dong, bilang cakep akan. Banget ya. Ini kalau saya bilang ya, kalau Livin by Mandiri itu dibanding yang bank-bank lainnya, itu UI-nya, UI itu user interface-nya. Keren ya? Bisa ngecek saldo nggak usah buka aplikasi Bu, di doang. Cuma juga nol. Ya enggak loh, jangan dong. Ya, nanti kita kembali lagi bersama Mbak Sinta Roselinda, ini adalah Officer Wholesale Funding and Transaction, dan ada Mas Made Ardika, Transaction Banking Retail Officer. Ya, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di mana yuk? Di sini dong. Jadi bukan bicara lah. Bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Empat tahun Mega Suara di udara. Cinta Bogor selamanya. Oke, kita kembali lagi bareng teman-teman dari Bank Mandiri nih. Tadi ada Mbak Cynthia Roselinda dari Official Wholesale Funding and Transaction-nya Bank Mandiri. Nah, sekarang kita ngobrol sama Bli Made Ardika. Gak enak banget ya. Tapi emang biasanya kalau misalnya Mas Ardika, dipanggilnya Mas Ardika apa Mas Made? Jangan manggilnya Mas Dika ya, ntar namanya sama Mas saya. Iya benar. Nama ya, bukannya Made. Oh Made. Made mana coba deh? Made in Bali. Made in Bogor. Made in Jawa Barat. Transaction Banking Retail Officer. Tadi kita ngomongin soal Kopra by Mandiri yang buat corporate. Nah ini yang mungkin lebih banyak saat Mega Suara yang gunakan nih, Livin by Mandiri. Termasuk lo ya yang menggunakan Livin by Mandiri. Iya lah. Ya luar biasa. Ya, makanya cuma buat ngecek saldo doang. Bentar. Nol. Emang bisa sampai nol? Gak bisa. Gak bisa dong. Ya. Tapi kalau misalnya lo kan pasti udah tahu sebenarnya kan tentang si Livin ini. Nah, gue sebagai mau menjadi nasabah baru Bank Mandiri harus tahu dong. Ya nggak sih? Terus. Apa sih sebenarnya Livin by Mandiri? Iya. Mangga. Baik sahabat Mega Suara, selamat pagi. Jadi untuk Livin by Mandiri itu adalah merupakan rebrand nama layanan mobile banking atau internet banking Bank Mandiri yang awalnya bernama Mandiri Online. Perubahan nama layanan ini merupakan langkah awal Bank Mandiri untuk memantapkan diri sebagai modern digital retail bank. Yang dapat menjadi solusi kebutuhan transaksi nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan nama layanan ini dimulai di bulan Maret 2021. Oke. Oh tadi namanya bukan ini tadinya? Sebelumnya Mandiri Online. Jadi Livin by Mandiri. Livin by Mandiri merupakan layanan perbankan online terbaru dari Bank Mandiri yang dapat diakses melalui aplikasi. Mas Dika sudah punya ya tadi ya. Berarti bisa di-download di semua smartphone ya? Ya, di Play Store atau di App Store. App Store ada sekarang ya. Layanan ini hadir dengan tampilan lebih lengkap, cepat, personalized untuk berbagai kebutuhan transaksi Bapak Ibu semua. Transaksi online kini dalam genggaman Anda. Betul. Jadi ibaratnya ATM dalam genggaman. Betul. Jadi kalau misalnya pas mau bayar-bayar, kayak lo misalnya bayar utang ke gue gitu kan, lo tinggal langsung transfer ke gue lewat handphone lo gitu kan. Tempel doang Bu. Emang iya? Tempel doang terus transfer. ini sebagai pengguna ya kan. Ada Livin tuh ada yang baru nih, kemarin istri saya juga baru bilang nih, Mas sekarang pakai yang kuning, dia bilang gitu. Emang tadi sebelumnya warnanya biru. Itu ada perbedaan nggak sih Mas? Sebenarnya ada upgrade ke fitur-fiturnya sih, jadi nanti ada 5 fitur yang baru di New Livin by Mandiri ini. Yang warna kuning ini ya? Ya betul. Sebelumnya contoh yang lama itu, yang baru ini sekarang sudah bisa pembukaan rekening by Livin by Mandiri. Jadi buka rekening nggak usah datang ke kantor cabang? Betul.
Luar biasa. Capek-capek antri ke cabang ya. Oh gitu. Sekarang cabang juga sekarang kan antrian dibatasi ya. Betul. Karena pandemi. Jadi, solusinya bisa untuk membuka rekening online di Livin by Mandiri. Tapi yang warna biru itu masih bisa diakses atau nanti lama kelamaan akan dihilangkan? Sebenarnya untuk ini lagi ya. Kemudian yang kedua bisa instan top imani. Oke. Okay. Teman-teman Dito itu imannya langsung apa habis gitu. Yeah. Bisa langsung di top up di menu pre-login. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Mantap. Jadi ya. Lebih mudah ya. Pasti. Aha. Kemudian ya. Apa lagi, Mas? Ada, masih banyak ada Bu. Ada fitur quick pick, transaksi cepat. Kalau misalnya Mas Dika atau Mbak Lito sering transaksi ke nomor yang sama, itu bisa dilakukan di quick pick gitu. Oh, jadi nggak usah manual satu-satu gitu ya? Nomor rekening lagi. Oke. Okay. Oh, sudah otomatis. Ya. Alright ya. Kemudian? Masih banyak harus masih ditahan ya? Itu. Cuma iya. Harus tahu dulu nih, mengaktifkan Livin by Mandirinya di mana? Nah, di handphone sendiri kita di rumah duduk manis, udah otomatis aktif atau kita langsung datang ke banknya? Ya, yang tadi saya bilang, jadi tinggal menuju ke App Store atau Play Store aja. Oke. Livin, itu nanti nasabah langsung diarahkan dari aplikasi. Oke. Jadi biasanya nanti masukin ini ya nomor itu. Step-step awal ya, step-step awal nanti nasabah input nomor kartu. Iya. Yeah. Sudah punya rekening ya. Iya. Input nomor kartu, expired date, dan tanggal lahir. Oke. Setelah itu ada step-step kirim SMS OTP. Oke. Okay. Itu nanti input alamat email. Nanti ada verifikasi. Pokoknya juga. Ikuti aja lah petunjuknya ya, di sana ya. Nanti kita ada verifikasi wajah ya nanti. Oh, ada juga. Oke. Okay. Wah, berarti saya ini udah biasa. Bukan. Soalnya biasa minjol. Jadi udah biasa muter-muter kepala. Bukan. Gitu. Masalahnya saya juga jadi bingung gitu. Saya harus wajah yang dandan apa enggak? Wajahnya harus sesuai dengan KTP ya. Iya. Oh, gitu. Jangan pakai masker ya, scan wajahnya ya. Enggak kelihatan ntar. Kalau enggak sesuai dengan KTP biasanya
verifikasinya batal. Oh gitu? Oh mana saya udah operasi hidung lagi? Pakai KTP masih kurus, sekarang pas scan udah gendut. Udah gendut, berarti nggak bisa dong. Harus sesuai dengan KTP. Oke. Nih kita kasih waktu dulu buat sahabat Mega Suara, cobain deh download ya. New Livin by Mandiri, iya. Jadi di Play Store yang di Android ada, di App Store yang di iPhone juga ada gitu ya. Kita kasih waktu dulu, betul. Nanti kita kembali lagi. Jadi yang mau sudah punya rekeningnya sama yang belum juga bisa langsung dicoba aja ya. Coba aja dulu. Atau misalnya memang punya keinginan buat nabung, terus udah gitu nabungnya di Bank Mandiri, itu juga bisa langsung didaftarkan, betul, di situ ya. Nanti kita tanya sama Mas Made lagi nih, bisa tarik tunai tanpa kartu, Bu? Gimana caranya? Makanya habis tarik ini tunai loh. Gak ada, gak pakai kartu bisa. Uh-uh. Ya kan? Setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Bogor Bicara. ...48 tahun Mega Suara di udara. Cinta Bogor selamanya. Wah ini gak kerasa udah jadi sesi terakhir ya bareng teman-teman dari Bank Mandiri. Betul. Ada Mbak Cynthia Roselinda, Officer Wholesale Funding and Transaction. Dan ada Mas Made Andika. Ardika, ding. Transaction Banking Retail Officer ya. Kita ngomongin soal aplikasi Livin by Mandiri. Udah pada download dong tadi ya, dikasih waktu kan. Betul, ya yang belum punya tabungan di Bank Mandiri juga bisa langsung di-download bisa dulu. Kalau misalnya mau daftar langsung buat jadi nasabahnya Bank Mandiri juga bisa langsung bisa daftar banget di situ ya. Apalagi fiturnya, tadi keren udah sempat ya Mas Made singgung sih. Cuman yang paling menarik menurut saya sih adalah tarik tunai tanpa kartu. Tapi intip saldo juga tertarik tahu. Ya. Soalnya gini, kalau misalnya biasanya kan harus masukin password gitu. Ini kan enggak cuma diintip aja udah bisa. Jadi enggak ribet. Enggak bintitan lagi ya. Iya. Tapi yang ini dulu, tarik tunai tanpa kartu dulu deh, Mas. Ini gimana nih? Jadi untuk New Livin yang baru ini ada aplikasi atau fitur baru yang bisa tarik tunai tanpa kartu ATM. Jadi misalnya sahabat Mega Suara yang ketinggalan dompet, ada dompet, keluar, bawa HP aja nih, HP gitu, kan? Nah, itu bisa untuk tarik tunai tuh di aplikasi Livin. Okay. Jadi tinggal masuk ke transaksi apa, tarik tunai, nanti keluar token, nomor token itu yang bisa digunakan untuk tarik tunai di mesin ATM Bank Mandiri. Oke. Okay. Oh iya. Jadi simple kok. Jadi terus gimana? Maksudnya di ATM gitu? Jadi nanti tetap nariknya di mesin ATM dengan menggunakan token yang akan muncul di aplikasi Livin itu. Oh, kan, jadi nanti ada kan gini, biasanya kalau misalnya buka kan terus ada penarikan. Ya, jadi coba Mas Dika deh, coba buka. Coba di situ ada fitur tarik tunai. Nah, lu keluarin lah 10 juta atau 15 juta saldonya nyampe enggak? Dikit sih. 15 ribu apa? 15 juta 500 lah. Teman gue doang. Oke. Okay. Nah, di situ kan ada menu tarik tunai ya Mas Dika. Tarik tunai nanti tinggal di apa? Di klik tarik nanti tunai. Di situ nanti input nomor handphone. Oke. Okay. Oh, pakai nomor handphone. Ya, nomor handphone nanti akan keluar nomor token. Oke. Okay. 6 digit. Betul. Nomor token itu yang akan bisa dipakai untuk tarik tunai. Okay. Jadi berarti, nanti di mesin ATM itu nanti ada fitur kalau nggak salah ada optionnya, nanti, gitu ada optionnya nanti Livin. Oke. Okay. Oh, ada Livin ya. Nanti di menu Livin itu ada fitur tarik tunai. Setelah masuk ke tarik tunai, tinggal di input nomor token yang 6 digit tadi. Nanti bisa langsung. Langsung keluar sesuai request penarikan. Misalnya Mas Dika, nariknya 100.000, nanti ya sesuai 100.000. Oh, bentar. Berarti kalau misalnya untuk tarif ininya di sini, di handphone. Ya, nanti saldonya bukan saldo apa sih? Ya jumlah tarikannya. Nah, bisa di input di sini. Di handphone. Jadi nanti kalau misalnya di mesin itu tinggal otomatis keluar yang di sesuai dengan yang dilipat. Berarti kalau istri gue ngomong, "Mas, kartu ATM enggak dibawa?" Hari gini masih bawa kartu ATM. Udah pakai Livin by Mandiri dong. Ribet banget hidup kamu. Udah enggak zaman kali. Udah enggak zaman ya. Ya udah kalau kayak gitu aku mau pisah aja sama kamu. Kok jadi ribut? Jadi ribut gitu. Karena orang zaman sekarang tuh kayaknya udah gak pada bawa-bawa dompet, iya, bawa HP doang kan. Bentar, lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone kan. Jadi ternyata Mandiri ini memberikan kemudahan buat para yang memang suka lupa sama dompet. Betul. Gitu ya. Udah mau lupa dompet, lupa HP, lupa istri, lupa anak. Lupa lagi, ternyata gak ada saldonya. Terus ada lagi, ada Linkage e-wallet. Ini apa nih Mas?
sebelah mana Mas? Di promo. 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 Oke. Okay. Wah, cuma satu doang. Promo. Belum, ntar dulu. Swipe ke atas. Ketahuan saldonya kalau gitu. Electronic fashion, kuliner, gaya hidup, travel. Lainnya kali ya. Swipe ke atas, Mas. Swipe ke atas. Ada sebelah kanan, kanan atas ada enggak living oh, point? Enggak ada tuh. Ini ada. Loh, gimana sih coba? Coba kita kita dari sini kita akan bisa tahu ya berapa apa namanya transaksi dari Mas Made ini kira-kira seperti apa. Oh, jangan salah. Karena kan kalau misalnya kelipatan 500.000 si saldonya aja itu bisa dapetin 1 poin. Nah. Iya kan berarti kalau misalnya saldonya banyak berarti kan poinnya lebih banyak. Kebetulan berapa? Poin saya enggak terlalu banyak sih cuma. Berapa? Berapa Mas? Maaf Mas, mata saya enggak kelihatan. Oke. Okay. 2.000 Luar ya. Biasa. Itu dihitung dari kapan sih? Satu poin itu setara 50 rupiah. Kalau ini, poin ini. Oh gitu, gitu. Itu dihitungnya dari kapan sih poinnya? Kalau, kalau undian yang ini uh-huh. Itu nanti satu poin itu setara dengan poin undian. Ini jadi di maksudnya masanya banyak, dari kapan sampai kapan? Kan di ini kalau ini kan programnya kan setiap minggu ya. Di undinya ya. Nanti setiap minggu, setiap misalnya Mas Dika selama seminggu itu transaksi. Melakukan transaksi 5 berarti Mas Dika dapat 5 poin undian. Oke. Okay. Oh, semakin iya. Banyak poin undian, semakin banyak peluang untuk mendapatkan okay. Hadiah. Betul. Jadi dan ya. Selama seminggu itu misalnya 5 poin, kemudian udah diundi, berarti hangus dulu, hangus lagi. Nanti transaksi lagi di baru, minggu yang berikutnya minggu. Baru ada lagi. Betul. Oh gitu. Ini udah kelihatan nih, gila gak nyangka gue. Berapa? Nol. Seriusan? Nol poin. Poin undian kamu saat ini adalah nol. Berarti saldonya yuk tinggalkan terus transaksi. Tahu kan Mbak saldonya berapa? Kurang dari 500.000. Enggak, ini berarti ini Bu kalau gue mah. Enggak, kayaknya minggu ini udah habis kali. Okay. Minggu ini lu belum transaksi lagi. Iya. Iya kan? Kalau kan yang pakai bini gue. Ya udah nih nanti gue transferin lah. Ya 1 juta cukup kan 2 poin. Sombong. Sombong sekali ya. Alright ya. Nah, ada satu lagi. Ada lagi apa lagi tuh? Selain apa Living to the Max tadi ada yang lagi happening juga nih. Promo cashback 50% di McDonald's. Wih. Wow. Tapi menggunakan Kris Livin okay. Bayi Mandiri okay. Ya transaksi bukan Livin Livin yang ada di Kris yang ada di Livin Kris oh, yang gitu. Ada di Livin itu ya, yes. Nanti cashback 50% promo cashback 50% di McD ini merupakan program Bank Mandiri untuk nasabah pengguna aplikasi Livin Mandiri yang melakukan pembayaran menggunakan QR payment atau Kris. Betul. Ya. Sekarang tuh hidup udah lebih mudah banget loh. Sekarang apa ada Kris gitu kan ya? Iya benar. Semuanya. Kemarin aja saya bayar parkir, muter balik doang, pakai Kris. Ini Kris Dayanti? Oke. Okay. Mas Made nih, kalau misalnya ada yang trouble gitu kan? Iya. Kok nggak bisa dibuka sih aplikasi saya gitu? Bisa telepon kemana sih? Nasabah dapat menghubungi 14.000 call center Mandiri atau email ke mandiricare@bankmandiri.co.id okay. Atau langsung datang ke cabang Mandiri terdekat untuk memproses pengaduannya. Oke, okay, berarti yang paling gampang 14.000 itu ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya di Mandiri mah trouble minim banget ya. Ya, jarang lah kalau itu mah. Lu aja jarang kan datang ke sana. Tapi habis ini biasanya trouble karena habis kita talk show kan pada iya, download. Iya, benar langsung. RTO biasanya ntar jadinya. Luar biasa banget. Tapi kalau misalnya di Mandiri juga bisa store tunai di mesin? Ada mesin CRM namanya. Oh ada juga di setiap ini? Kalau apa di ada beberapa cabang? Ada beberapa cabang gitu. Oh gitu, tapi kalau misalnya di Surya Kencana? Surya Kencana kayaknya ada nih. Udah bisa juga ya? Oke, luar biasa. Tolong kalau ntar di Surya, Bu, di Surya Kencana Bu, yang dekat sama satu apa? Ada Mandiri kan itu? Oh itu, Juanda. Oh iya, Juanda. Cabang pertama kita itu di situ. Tolong parkirnya digedein Mas. Oh. Kalau situ tuh ribut pula sama parkirnya. Mau parkir bang apa nih? Gitu oh, kan ditanyain sama dia. Mas Dika terakhir kapan? Udah lama sih. Oh udah lama sekarang udah. Udah gede ya? Iya. Oh, karena kebun raya udah dibeli sama Mandiri semua. Kebun raya seberangnya Jero. Beda buat parkir doang. Ya wes. Terima kasih nih untuk waktunya, informasinya. Update banget lah pokoknya kita pagi hari dari Bank Mandiri. Waduh ya Erli yang belum punya tabungan di Bank Mandiri jadi kayak tertarik banget buat bisa nabung di Bank Mandiri. Langsung seriusan, bikin yang pakai Kopra Bu. Karena lebih murah banget. Berarti gue harus ini dong punya perusahaan juga. Iya, Mbak Sintia coba kita ajak ngobrol lagi sebelum pamitan. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Sinta? Mbak Sintia ding salah. Oke. Enggak sih cukup pokoknya cukup, untuk ya. Nasabah perusahaan segmen wholesale jangan lupa nanti untuk diaktivasi kopranya akan kita bantu sama orang-orang di Bank Mandiri apalagi area Bogor ada saya. Yeah. Cynthia juga ada implementer kita Mas Abdul Rahman juga Mas Fahri. Oke. Okay.
Tadi info yang bermanfaat dari Mbak Cynthia adalah apa? Token buat yang MIB udah ada ya. Token jadi, sudah aman token ya. Sudah aman ya, udah ada stok lagi di cabang ya. Jadi gak susah ya udah nyarinya ya. MIB itu Mandiri Internet Business ya, nah. Bukan Man in Black, beda. Beda dong, lo gimana sih? Oke, nanti setelah ini saya akan langsung ketemu HRD Mega Suara untuk bisa langsung beralih ke Bank Mandiri. Buat payroll ya. Gue siapa? Mas Made, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin... jangan ragu-ragu untuk download Livin by Mandirinya. Oke. Siap, saya sudah membuktikan Anda juga bisa. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu.